Halo guys, kembali lagi bersama saya JP Olek tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil pre-practice ketiga MotoGP Italia di sirkuit Mugello pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021. Francesco Bagnaia keluar sebagai yang tercepat pada pre-practice ketiga pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021, dengan catatan waktu 1 menit 45,456 detik. Di posisi kedua ada Fabio Quartararo, ketiga ada Brad Binder, posisi keempat ada Jack Miller, kelima ada Juan Zarco, keenam ada Alex Rins, ketujuh ada Mikel Oliveira, kedelapan ada Joan Mir, kesembilan ada Paul Espargaro, di posisi ke-10 ada Franco Morbidelli, ke-11 ada Maverick Vinales, ke-12 ada Marc Marquez, dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Inilah klasemen MotoGP setelah race MotoGP Prancis 2021. Di peringkat teratas ada Fabio Quartararo dengan 80 poin, di peringkat kedua ada Francesco Bagnaia dengan 79 poin, di peringkat ketiga ada Juan Zarco dengan 68 poin, di peringkat keempat ada Jack Miller dengan 64 poin, di peringkat kelima ada Maverick Vinales dengan 56 poin, di peringkat keenam ada Joan Mir dengan 49 poin, di peringkat ketujuh ada Alex Espargaro dengan 35 poin, di peringkat kedelapan ada Franco Morbidelli dengan 33 poin, dan di peringkat ke-9 ada Takaki Nakagami dengan 28 poin. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.